Hai bro, kembali lagi bersama saya Samrok di Prungpedia. Untuk episode ini kita coba jalan-jalan lagi ya. Setelah kemarin kita jalan-jalan ke wilayah Spanyol, sekarang kita coba jalan-jalan ke wilayah ke sedikit lebih ke utara, itu ke wilayah UK atau United Kingdom plus Irlandia. Nah, ini lumayan nih, lumayan agak unik untuk pembahasan kita kali ini ya, karena kita banyak membahas terkait sejarah-sejarah lebih banyaknya, kemudian bagaimana suatu wilayah itu terbentuk, kemudian satu kerajaan yang bisa menguasai dunia lah ya saat ini, juga di zaman dulu juga gitu ya. Nah, sekarang kita berangkat pertama pengenalan mengenai geografisnya di UK dan Ireland sendiri. Kita kenapa bahas UK dan Ireland itu secara terpisah? Pertama, UK itu United Kingdom itu merupakan satu kesatuan yang sebenarnya entitas-entitas yang berbeda, hanya saja disatukan oleh satu kerajaan, yaitu Kerajaan Inggris, yang saat ini mungkin lebih terkenalnya di Kerajaan Inggris, karena memang ada penyebutan beberapa nama itu yang membingungkan mungkin ya bagi para kawan-kawan. Yang pertama ada UK, kemudian ada Great Britain, terus ada lagi nanti Commonwealth mungkin. Nah, itu nanti kita coba bahas secara terpisah dan secara lebih detail lah terkait apa sih perbedaan yang ada di penyebutan tersebut. Oke, untuk UK Ireland sendiri ini merupakan kepulauan atau ya susunan kepulauan. Pertama ada kepulauan Britania sendiri yang melebar dari wilayah utara itu dari Scotland, ke tengah ada Inggris, kemudian di sebelah baratnya itu ada Wales, dan seberangnya berbatasan dengan Laut Irlandia itu ada kepulauan Hibernia atau disebut dengan Irlandia gitu. Itu berada di Eropa Barat Laut ya disebutnya, kalau misalnya kita bicara secara keseluruhan Eropa, dia berada di Eropa Barat Laut. Kemudian berbatasan dengan laut apa aja sih? Di situ ada Laut Utara di sebelah timurnya, kemudian ada Laut Atlantik Utara di sebelah baratnya. Nah, kemudian untuk yang membatasi antara UK dengan Eropa Daratnya sendiri itu ada namanya Selat Channel atau juga Selat Inggris lah, ada di perbatasan antara Prancis dan Inggris itu sendiri. Oke, untuk UK-nya sendiri itu United atau persatuan kerajaan-kerajaan, antara lain kerajaan dari England-nya, kemudian kerajaan dari Scotland-nya, kerajaan dari Wales, dan kalau untuk Northern Ireland bukan kerajaan ya, tapi hanya negara yang bergabung dengan United Kingdom gitu. Kemudian kalau untuk pengertiannya dari si Great Britain sendiri atau Britania Raya sendiri sebenarnya hanya mencakup pulau besar dari si Britania, yang mana tadi saya sudah sebutkan itu wilayah dari Scotland, Inggris, dan Wales gitu ya. Untuk bagian Irlandia sendiri itu lepas dari Great Britain. Hanya karena Irlandia Utara itu masuk sebagai bagian dari United Kingdom, maka suka dimasukkan wilayah Irlandia Utara itu sebagai Britania Raya itu atau Great Britain. Kemudian kalau untuk sehistorikal secara penyebutan waktu zaman Romawinya sendiri, untuk Pulau Britania itu disebut provinsi dari Britania atau provinsi Britania. Sama hal dengan provinsi di Irlandia disebut provinsi Hibernia gitu. UK sendiri pun dulunya merupakan historical wilayah kerajaan dari kerajaan-kerajaan lama ya. Nanti akan kita coba jelaskan mengenai Seven Kingdoms of England, itu historical 7 wilayah kerajaan Inggris zaman dulu, kemudian ada Kingdom of Alba, itu cikal bakalnya negara Skotlandia, kemudian Kingdom of Wales yang sampai sekarang juga masih bagian dari Inggris lah, UK ya gitu. Kemudian sejarah mengenai Irish sendiri atau Irlandia. Nah, kemudian kalau untuk dari segi bahasa, memang di beberapa bagian atau misalnya beberapa wilayah di UK ini lebih terkenalnya memang berbahasa Inggris. Cuman tidak bisa dipungkiri juga bahasa Inggris itu kan bahasa yang sekarang yang banyak dipakai oleh beberapa negara karena kolonialismenya. Cuman yang masih bisa bertahan sampai sekarang itu ada bahasa-bahasa turunan dari Proto-Celtic, itu nanti masuknya ke Scottish Gaelic di utara, kemudian Irish Gaelic di Irlandia, kemudian bahasa-bahasa Cornish, bahasa-bahasa Manx, kemudian bahasa-bahasa Old English lainnya lah gitu ya. Nanti kita coba sedikit bahas juga di situ. Itu untuk penjelasan mengenai geografi dan bahasa di UK dan Ireland. Lanjut ke komposisi masyarakat United Kingdom di zaman dulu ya. Kita mulai dari sejarahnya, kenapa sih orang-orang UK ini berhubungan dengan orang-orang Celts, orang-orang Celt, orang-orang. Nah, sebenarnya memang suku-suku disebutnya Celt atau Celts ya, orang-orang Celt atau Celts ini memang dulunya itu berdiam diri di wilayah tengah Eropa. Nah, mereka ini memang suka menjelajah ke wilayah
barat itu dia mereka menetap ke wilayah Iberia yang kemarin di Spanyol itu, kemudian menyeberang ke atas itu ke wilayah UK dan kemudian ke wilayah Irlandia. Ya, makanya kenapa disebut kebudayaan Celt itu nggak hanya milik dari orang-orang Irlandia, karena mereka akarnya sendiri memang dari Eropa Tengah gitu. Makanya kenapa kalau misalnya kita menyeberang dikit lah ya ke wilayah Jerman, ada klub namanya Fjord. Nah, Fjord itu lambangnya pakai air Celt ya, karena mereka merasa bagian dari bangsa-bangsa Celt gitu. Nah, jadi tidak hanya dimonopoli orang-orang Irlandia atau orang-orang Skotland di atas. Nah, selain itu juga untuk si Celt sendiri, selain di UK dan Ireland dia menetap, juga di wilayah Spanyol kemarin kita sudah bahas, mereka menetap di wilayah utara Iberia dan juga wilayah paling barat dari wilayah Iberia ya, itu di wilayah utaranya Spanyol kalau sekarang. Makanya kalau misalnya kalian tahu juga klub Celta Vigo itu kenapa ada di wilayah utara ya, karena dari Celtnya juga, orang-orang Celta dari kota Vigo. Nah, itu fun fact lah itu. Nah, kemudian kalau ada lagi orang-orang Briton ini masuknya sama dari wilayah Eropa juga, orang-orang Briton. Mereka menetap di wilayah Wales sekarang. Nah, makanya kenapa disebut orang-orang Briton? Briton ya, itu orang-orang Briton dulunya, orang-orang Briton yang memang lama menetap di wilayah Wales sekarang ya. Mungkin ada sedikit yang beremigrasi ke wilayah-wilayah kepulauan yang ada di Inggris sendiri. Gitu. Ada juga orang-orang Wales. Walesnya sendiri berbeda dengan orang Britain, itu orang-orang Cymru namanya. Orang-orang Cymru itu masih menjunjung tinggi bahasanya lah, kalau misalnya kita lihat di beberapa kota di wilayah Wales itu bahasa dan pelafalan atau penulisannya itu orang-orang Wales itu masih pakai alfabet-alfabet dari bahasa Cymru. Nah, itu di mana asal bahasanya pun dari wilayah Celts, itu dari orang-orang Celts lah. Nah, masuk ke wilayah atas, di wilayah utara, itu orang-orang Scottish Gaelic, itu sama. Roots-nya orang-orang Celts juga yang menetap di wilayah utara. Mereka berdiam diri dan kemudian menetap di sana, membawa budayanya sendiri dan membentuk orang-orang Scottish Gael. Nah, berbeda lagi dengan orang-orang di sebelah baratnya pulau UK, itu orang-orang Irlandia. Orang-orang Irlandia itu disebut orang-orang Airy Gaelic. Airy itu disebutnya Irlandia, Gaelic-nya itu ya dari roots orang-orang Gael atau orang-orang Celts-nya di zaman dulu gitu. Itu komposisi dari suku-suku Celts yang berdiam di UK dan Ireland. Kemudian komposisi keduanya ada orang-orang Germanic tribe atau suku-suku Jerman Germanic yang menetap di UK dan Ireland. Kita sebut saja yang paling terkenal ya, nggak bisa dipungkiri ya, orang-orang Anglia atau orang-orang Angle, kemudian orang-orang Saxon. Makanya kenapa UK disebut dengan orang-orang Anglo-Saxon. Nah, kenapa? Karena mereka ini membentuk budaya sendiri dan tradisinya sendiri itu sebagai kerajaan-kerajaan kecil dan menguasai beberapa wilayah itu. Kalau orang Anglia dan orang Saxon itu, mereka mendiami wilayah selatan dari UK dan wilayah timur ke utara. Nah, itulah kenapa disebut orang-orang Anglo-Saxon. Kadang taruhlah di ilmu hukum juga ada pakai hukum apa sih? Hukum Eropa kontinental atau hukum Anglo-Saxons. Nah, dari inilah awal mula kenapa disebut Anglo-Saxons gitu. Lanjut, suku yang ketiga disebut orang-orang Norman, orang-orang Normandi. Kalau misalnya kawan-kawan suka dengan Perang Dunia Kedua gitu ya, di mana pasukan sekutu turun di pantai di Normandi. Nah, itu Normandi itu wilayah Prancis Utara yang di mana dulunya melakukan invasi lah ke wilayah UK. Dari pantai Prancis Utara mereka melakukan invasi ke selatan Inggris. Nah, itu orang-orang Normandia. Lalu selanjutnya di wilayah utara dan wilayah timur banyak juga orang-orang Norse atau orang-orang Skandinavia lah. Itu sejarahnya kenapa? Karena orang-orang Norwegia dulunya itu memang seorang pelaut yang ulung ya. Siapa yang tidak tahu orang-orang Norseman, orang-orang Denmark, Norwegia, terus pelaut-pelaut ulung ya yang kita sering kenal dengan istilah Viking gitu ya. Dimana Viking ini sebenarnya artinya sendiri kan bergerak dengan cepat gitu ya. Nah, sampai sekarang dikenal bangsa Viking sebagai yang suka melakukan invasi lah ke daerah-daerah baru, kemudian melakukan penjarahan, meninggalkan tempat-tempat tersebut, kemudian dibakar dan cari lagi settlement-settlement lain. Nah, itu terkenalnya memang di wilayah timur dan bagian utara di UK. Itu orang-orang Norsemen gitu. Nah, selain itu juga orang-orang Romawi juga setelah pendudukan seperti tadi saya review ya, orang-orang Celt duluan, kemudian masuk orang-orang Germanic tribes, kemudian langsung masuk orang-orang Normandi. Nah, langsung masuk ini orang-orang Norsemen di utara. Nah, kemudian langsung di pertengahan abad 55 lah, 55 sebelum Masehi itu ya, sebelum abad baru itu orang-orang Romawi berkelana dari
selatan Italia menuju ke nyebrang ke wilayah Britania. Britania itu ya nantinya akan menjadi provinsi dari provinsi Romawi gitu. Nah, di mana mereka orang-orang Romawi itu membangun settlement-settlement yang bergaya khas Romawi di sana dan menerapkan sistem pertaniannya, sistem pemerintahannya, kemudian sistem ketentaraannya di sana dan memberikan warna lah untuk wilayah UK sendiri. Nah, di sini saya catat juga ya beberapa nama-nama yang memang diberikan lah oleh orang-orang Romawi untuk tempat yang mereka diami. Kita sebut saja taruh ada Londinium. Nah, Londinium itu kalau sekarang terkenal dengan nama London. Kemudian ada Leodis, itu sekarang terkenal dengan nama Leeds. Ada Mamusium, itu sekarang terkenal dengan nama Manchester. Kemudian ada Lindum Colonia, itu sekarang Lincoln. Ada Longovicium, itu jadi Lancaster. Terus Brocavum jadi Brougham. Caromago jadi Cremen. Cataractonium jadi Catterick. Nah, itu beberapa nama yang sebenarnya banyak lah nama-nama Romawi yang nanti disadur jadi kota-kota di Inggris saat ini. Gitu. Kemudian setelah Romawi bubar di sekitar tahun 400-500 setelah Masehi. Nah, mulai bangsa-bangsa barbar, sama seperti kemarin kita cerita di Spanyol juga, begitu si Romawi turun, ada bangsa-bangsa yang ingin menguasai wilayah bekas jajahan dari Romawi tersebut. Sebut saja, nah ini, invasi-invasi bangsa-bangsa Germanik. Nah, itu mulai orang Juti, orang Jutes, orang-orang Anglo-Saxon, itu mulai berkuasa di sana. Nah, yang seperti saya bilang, itu di mana berdirinya 7 kerajaan Inggris lama yang nanti akan membentuk dasar dari si kerajaan Inggris. Sebut saja itu ada kerajaan di Wessex, kerajaan di Sussex, kerajaan di Essex, di kerajaan Mercia, Northumbria, East Anglia, dan Kent. Ini kalau kita bedah ya dari kata per kata aja, itu kalau dari Wessex, Sussex, Essex itu sebenarnya orang-orang dari West Saxons atau disebut Wessex, Sussex itu South Saxon, Essex itu East Saxon, kemudian Mercia itu ada di wilayah tengahnya kota berbatasan dengan orang-orang Wales, dan Northumbria aja ini ada di wilayah utara dekat dengan Scotland, karena Scotland itu bukan bagian dari Inggris, itu sejarah berbeda lah ya dengan orang-orang Inggris. Kemudian East Anglia itu orang-orang Anglia yang tadi disebutkan, orang-orang Anglo yang ada berada di daerah timur, berarti East Anglia. Nah, kemudian wilayah Kent. Nah, setelah itu 7 Seven Kingdom ini disebut dengan Heptarchy. Nah, mulailah ada invasi dari bangsa-bangsa Viking atau bangsa-bangsa Skandinavia. Nah, mulailah di sini ada perang dengan bangsa-bangsa dari Denmark, dari Norwegia yang tadi kita sebutkan. Nah, invasi ini sebenarnya membuat 7 kerajaan ini menjadi pincang lah ya. Jadi, sebut aja sebagian besar wilayah Northumbria, kemudian Mercia, terus Essex, Sussex itu keambil oleh orang-orang Norse tadi, orang-orang Denmark tadi lah. Nah, kenapa? Karena seperti saya tadi bilang, orang-orang Viking ini mereka sistemnya itu mengambil atau menjarah kota-kota dan meninggalkan begitu saja. Tapi setelah itu dia mencoba membuat beberapa settlement juga, settlement di beberapa tempat itu, dan mencoba merubahnya juga, merubah nama-nama yang ditinggalkan tersebut. Di wilayah Northumbria sendiri ya, itu ada kejadian unik nih. Ada kejadian unik itu kalau misalnya teman-teman tahu, atau misalnya sekarang sering nonton lah ya Netflix tentang Viking gitu ya. Nah, itu kan ada karakter bernama Ragnar Lodbrok. Nah, itu memang sosok bangsa Viking yang menginvasi ke wilayah Inggris. Nah, di situ dia punya clash lah dengan satu pemimpin lah, pemimpin di wilayah Northumbria itu dengan King Aela. Nah, itu yang menjadi kunci begitu King Aela itu kalah oleh Ragnar Lodbrok. Dia menguasai sebagian besar wilayah Northumbria dan Mercia. Nah, makanya kenapa istilahnya Inggris pernah dijajah oleh orang-orang Norse gitu. Nah, setelah sebagian besar wilayah Inggris jatuh ke orang-orang Skandinavia, maka diberlakukanlah Danelaw atau hukum Denmark lah sebutnya itu. Jadi semua wilayah yang telah jatuh ke orang-orang Skandinavia diberlakukan hukum Denmark, disebutnya Danelaw. Nah, ini kita coba bahas juga untuk wilayah utara dan wilayah timur di Inggris ini, khususnya taruhlah misalnya ada Yorkshire, Leicester, Nottingham, Derby, Stamford, Lincoln, sama Essex sendiri itu menjadi bagian dari wilayah Skandinavia atau orang-orang Norse gitu. Nah, ini ada hal unik lagi nih terkait penamaan atau penggantian lah ya, penggantian nama-nama kota-kota di Inggris yang sebelumnya ada menjadi nama-nama beraliran Skandinavia atau ya seperti orang-orang Norway atau orang-orang Denmark ya. Kita bisa sebutkan ya. Pokoknya nama-nama kota yang belakangnya itu ada B, kemudian Thorpe, nah itu biasanya bekas peninggalan orang-orang Viking dulu.
Di sini saya coba catat ada Grimsby. Kalau misalnya tahu Grimsby Town, ada sepak bolanya, itu salah satu kota peninggalan dari Viking. Kemudian ada Scunthorpe, ada sepak bolanya Scunthorpe United atau Scunthorpe FC apalah. Nah, yang paling unik itu ada Jorvik. Nah, kalau Jorvik itu kota apa sih? Nah, kalau misalnya belum tahu ya, Jorvik itu sekarang York atau base-nya sekarang York City atau Leeds. Nah, itu Jorvik itu peninggalan dari si bangsa Skandinavia di Inggris. Ada Aparjon, itu mereka invasi juga ke wilayah utara, ke wilayah Scotland, itu sekarang terkenal dengan nama Aberdeen. Lalu ada Gadgelar, itu mereka invasi juga ke wilayah barat UK atau dia masuk ke wilayah Irlandia, karena Gadgelar ini merupakan nama dari Galway gitu. Lalu masuk ke Hjartaspolar, itu sebagai nama sekarang jadi Hartlepool. Ada Norfolk, sekarang Norfolk. Lalu ada Skanderborg jadi Scarborough. Kemudian ada Suffolk jadi Suffolk. Dan yang untuk di Wales juga tidak ketinggalan juga, dia kena juga asalnya Svensa menjadi Swansea. Itu. Lanjut di tahun 900 Masehi, bangsa Viking juga mungkin ada intrik, mungkinnya intrik sekaligus juga pengumpulan kekuatan di wilayah Wessex. Kenapa kita sebut Wessex? Wessex ini salah satu-satunya wilayah kerajaan yang tidak dikuasai oleh orang-orang Viking. Nah, Wessex ini merupakan the last Englishman lah yang bisa berkuasa di UK zaman dulu. Makanya mereka mengumpulkan kekuatan dan melakukan perlawanan ke orang-orang Viking di atas. Nah, karena Wessex ini merupakan wilayah terakhir atau benteng terakhir orang-orang Inggris yang ada di UK, maka ibu kota pertama Inggris itu sebenarnya bukan London, tapi ya si Winchester yang ada di wilayah Wessex gitu. Nah, di mana Wessex ini menggalang kekuatan untuk melakukan invasi kembali ke wilayah utara, di mana kita terkenal ada beberapa perang yang menentukan kembalinya atau pengambilan kembali wilayah Inggris dari cengkeraman orang-orang Skandinavia. Ini kita ada terkenal dengan Battle of Stamford Bridge. Pasti nggak asing lah ya kenapa Stamford Bridge, karena sekarang dipakai oleh stadion milik Chelsea. Tapi itu dua hal yang berbeda, di mana Stamford Bridge yang di sini itu berada di, kejadiannya itu berada di wilayah York di atas, dengan Stamford Bridge yang di London sendiri itu ceritanya, kalau misalnya kita bisa cerita ke situ, itu tuh sebagai plesetan dari Sinfield Bridge yang ada di kota London. Nah, itu dua hal yang berbeda, cuman kalau yang untuk yang mengenai perang Stamford Bridge sendiri, ini peperangan antara Edward Confessor, nanti bisa dilihat nih gambarnya, itu sebagai keturunan dari si Wessex juga, bergabung dengan Harold Godwinson melawan rajanya dari Skandinavia sendiri, dari Hardrada. Nah, itulah yang mengunci kemenangan orang-orang Inggris berhasil merebut kembali wilayah utara Inggris. Nah, pada saat perang Stamford Bridge sendiri di utara sendiri, sebenarnya wilayah selatannya kan nggak ada yang berkuasa di situ ya. Nah, disitulah mulai masuknya orang-orang Normandia ke wilayah selatan. Nah, jadi istilahnya tuh semacam mencuri wilayah yang sedang ditinggalkan berperang lah ya. Itu dilakukan oleh William from Normandy atau lebih dikenal sebagai William the Bastard atau William of Conqueror. Itu orang Normandy yang melakukan invasi Inggris dari Prancis Utara ke wilayah selatan Inggris gitu. Nah, untuk si perang yang terkenal antara orang-orang Inggris dan orang-orang Normandy itu dikenal dengan Battle of Hastings, di mana orang-orang Normandy itu menang melawan orang-orang yang tadi, yang orang-orang Wessex itu, sehingga William of Conqueror menjadi raja Inggris gitu. Oke, lanjut ke tahun 1070 Masehi, ini ada aliansi dengan Scott. Aliansi dengan Scott ini sebenarnya lebih ke usaha orang-orang Inggris untuk menguasai orang-orang Skotlandia di utara. Kenapa? Karena sebenarnya si Skotlandia ini unik ya, mereka dibilang kerajaan mandiri dan memiliki hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di luar Inggris. Nah, untuk si aliansi mereka itu sebenarnya bukan dengan Inggris, mereka melakukan aliansi dengan orang-orang Prancis. Makanya disebutnya sebagai Old Alliance atau aliansi tua. Karena saking lamanya mereka melakukan persahabatan, pertemanan dengan raja dari Prancis. Nah, makanya kenapa begitu orang-orang Inggris ingin melakukan invasi ke utara, mereka melakukan perlawanan lah dan meminta bantuan dari orang-orang Prancis gitu. Nah,
itulah yang mengakibatkan kenapa orang-orang Inggris dan orang-orang Prancis itu kadang nggak akur ya. Nggak akur tuh ya dari segi culture, budaya, itu mereka kadang suka nggak terlalu suka lah satu sama lain gitu ya. Nah itu ada hubungannya juga mungkin dengan si Old Alliance antara si Scots dengan Prancis dan usaha invasi dari Inggris dan penguasaan orang-orang Prancis yang pernah menguasai Inggris selama beberapa abad di UK gitu. Kemudian ada juga cerita di tahun loncat kita ke 1200-an ya, 1200-an itu terkait First Baron War atau Perang Baron Pertama. Nah, perang-perang ini di mana perang Prancis dengan King Richard. Nah, di sini Prancis menang dan merupakan sejarah di mana si Prancis ini menguasai Inggris lah. Menguasai Inggris, kemudian dikalahkan lagi sebenarnya dengan King John, Raja John, dan King John ini yang terkenalnya ini dia membuat satu perjanjian kebangsawanan lah ya, itu disebut namanya Magna Carta. Itu kalau di sekolah hukum belajar juga masalah Magna Carta. Jadi perjanjian yang harus disepakati oleh beberapa priyayi lah ya, bahwa mereka kekuasaan mereka ini tidak terbatas ya, jadi harus ada batasan di mana kekuasaan kerajaan itu harus berpihaklah kepada rakyatnya. Itu yang membatasi di mana sistem feodal di Inggris itu berlaku, yaitu yang disebut Magna Carta gitu. Lalu invasi, kalau invasi Raja Louis VIII ke Prancis ini seperti tadi, kenapa mereka terus melakukan invasi ke utara ya, karena ingin memperluas wilayah Prancis ke wilayah UK sendiri. Tapi ya tidak terjadilah hal tersebut, di mana Raja Louis tidak menjadi Raja Inggris sepenuhnya gitu. Di sini ada beberapa perang yang bisa tercatat, antara lain ada perang Battle of Lincoln, Treaty of Kingston, dan kemudian Louis VIII kembali ke wilayah Prancis dan tidak menguasai UK gitu. Lanjut ke invasi-invasi Inggris ke wilayah Wales dan kembali lagi ke wilayah utara, itu terjadi di tahun 1200-an, 1284 sampai 1700. Kenapa ini lama? Karena memang rentang waktu mereka untuk ingin menguasai wilayah utara ini memang sedikit sulit gitu ya. Sedikit banyak pengorbanan, banyak peperangan juga di sana, dan tidak jatuh-jatuh juga gitu ya di wilayah Skotlandnya. Ini agak keras juga lah orang-orang Skotland untuk bisa tunduk ke wilayah UK. Untuk perang-perangnya sendiri, kenapa sebegitu sulitnya? Karena itu tadi yang saya coba sebutkan, karena orang-orang Skotland itu melakukan aliansi dengan orang-orang Prancis yang disebut dengan Old Alliance. Nah, beberapa perang yang pernah terjadi di wilayah utara itu ada The Great Raid itu tahun 1322, The Weardale Campaign tahun 1327, The Neville Cross Campaign 1346, The Franco-Scottish Invasion tahun 1385, dan yang paling terkenal The Hundred Years War atau Perang 100 Tahun. Nah, ini bisa kebawa-bawa sampai ke wilayah Amerika atau di wilayah perairan. Jadi kalau ada cerita dulu, misalnya satu negara ini menguasai perairan tertentu, mereka bisa saling perang karena melihat backgroundnya. Ini milik siapa? Milik Prancis, oh berarti musuhnya orang-orang Inggris. Ini milik siapa? Milik Spanyol. Nah, ini milik siapa? Portugal. Nah itu perang waktu zaman di perairan itu sangat berhubungan dengan Hundred Years War. Gitu. Lanjut ke kejadian di yang paling terkenal di sejarah Inggris, mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya, terkait Battle of Roses atau Wars of Roses, perang mawar lah disebutnya ya, di mana ada perseteruan antara dua keluarga saling mengklaim siapa yang paling berhak untuk menguasai Inggris. Di sini kita punya ada House of Lancaster dipimpin oleh Henry VI, kemudian ada dari House of York itu dipimpin oleh Edward IV. Mereka melakukan perang selama kurang lebih 30 tahun lah ya, siapa yang berkuasa, dan dibantu oleh Henry VII of Tudor. Nah, di peperangan ini ternyata yang mengalahkan itu adalah Henry VII of Tudor untuk mengalahkan Richard III dari si House of York. Nah, sehingga Henry VII ini naik tahta menjadi Raja Inggris. Nah, setelah Henry VII naik menjadi Raja Inggris, kemudian turun ke Henry VIII. Disitulah terjadi beberapa kontroversi di UK. Pertama, Henry VIII itu dia memiliki istri dari Aragon, atau namanya kayak kemarin kita bahas, namanya Catherine Aragon, di mana dua ini, antara Henry dan Catherine ini merupakan Katolik, dan Henry ini berkeinginan untuk menambah istri bernama Anne Boleyn kalau di ininya, Anne Boleyn. Karena di pihak gereja ini tidak menyetujui adanya perceraian, dan
pernikahan dua lah ya antara anak Katolik. Nah, Henry VIII ini berinisiasi atau berkonspirasi lah dengan uskup-uskup di Inggris, di mana daripada saya tidak bisa menikahi anak buah lain, mendingan kegerejaan Inggris itu lepas dari kegerejaan Romawi atau yang waktu itu dipimpin oleh Paus gitu. Jadi semenjak saat itu kegerejaan Inggris atau Church of England dengan Church of Catholic itu terpisah atas keinginan dari Henry VIII. Nah, itu salah satu hal yang sangat unik ya, kenapa UK sendiri punya gereja sendiri bernama ya Anglican Church itu sendiri gitu. Nah, selain itu juga Perang Mawar atau Wars of Roses ini juga menjadi cikal bakal nantinya derby antara Manchester United dengan Leeds United gitu. Di mana ada Red Roses of Lancashire dan White Rose of York gitu. Oke, lanjut ke tahun 1700-an. Tahun 1700-an ini baru mulai nih Scotland mulai sedikit taluk lah dengan orang-orang Inggris. Di mana itu ada Treaty of Union atau Acts of Union, di mana itu ada penyatuan, mulai penyatuan Kingdom of England, Kingdom of Wales, Kingdom of Scotland menjadi satu namanya Great Britain, yaitu disebut Treaty of Union di tahun 1706. Nah, berselang 80 tahun kemudian di tahun 1783 itu ada juga Irish Appeals Act, di mana wilayah Great Britain ini dia ingin memasukkan juga Irlandia ke wilayah si UK. Nah, disitulah mulai tumbuh benih-benih kebencian orang-orang Irlandia terhadap orang-orang UK. Lanjut ke 1801, 20 tahun setelah itu, ada Acts of Union, itu pembentukan United Kingdom of Great Britain and Kingdom of Ireland. Nah, di sini merasa diklaim nih bahwa si Kingdom of Ireland masuk sebagai bagian dari United Kingdom of Great Britain and Kingdom of Ireland. Selang beberapa tahun, ada peperangan di era Napoleon, Inggris juga ya dengan Prancis berseteru, Napoleonic Wars juga terjadi pada rentang waktu tersebut gitu. Oke, lanjut ke Victorian era atau era di mana kerajaan Inggris dipimpin oleh Queen Victoria, itu dalam rentang waktu dari 1837 sampai 1901. Di mana dia merupakan pewaris dari House of Hanover dan disebut juga sebagai Grandmother of Europe. Kenapa disebut Grandmother of Europe? Karena dari keturunan-keturunannya lah beberapa negara Eropa itu dipimpin oleh beberapa keturunannya, maksudnya itu seperti itu. Yang pertama kita bisa sebut ya, pertama ada Prince Victoria atau sekarang disebut German Empress of Victoria, itu merupakan istri dari King Frederick dari Jerman atau Prusia. Kemudian ada Edward VII itu ya nanti sebagai penggantinya dia atau King of UK. Kemudian ada George V itu cucu dari Queen Victoria. Itu nanti cikal bakal raja dari Inggris. Kemudian ada Tsar Nicholas II, itu sama cucu dari si Queen Victoria juga, yang kadang suka dibilang kembar nih antara George V dengan Tsar Nicholas II, itu Tsar dari Rusia. Lalu ada Willem II, sama cucunya dari Queen Victoria juga, itu menjabat sebagai Kaisar Jerman dan Prusia. Dan beberapa nobility atau beberapa priai atau beberapa bangsawan lainnya lah yang tersebar di seluruh Eropa. Makanya kenapa disebut Queen Victoria itu sebagai Grandmother of Europe gitu. Selain itu juga Queen Victoria ini juga melakukan kolonialisasi ke seluruh dunia. Nah, mulai dari Amerika di sebelah barat, kemudian masuk ke Eropa, masuk ke Afrika juga lebih banyak lagi, masuk ke Asia, ada di Hong Kong, di India, kemudian di Australia, sudah pasti Australia, New Zealand. Nah, mulailah itu kolonialisasi di era Victoria ini, maka disebut UK ini sebagai British Empire, atau sering disebutnya the empire on which the sun never sets. Nah, kalau bahasa Indonesianya ya kekaisaran yang dimana matahari itu tidak pernah tenggelam. Kenapa? Karena luas wilayah British Empire ini sangat-sangat luas sekali, dimana satu negara ini belum sunset, di satu negara juga udah mulai sunrise lagi. Nah, itulah disebut kenapa British Empire menguasai dunia lah gitu. Di Victorian era juga terjadi Irish Potato Famine, itu di tahun 1845 sampai 1849. Itu di mana orang-orang Irlandia mengalami kelaparan yang sangat parah karena banyak tanah-tanah di Irlandia itu dimiliki oleh bangsawan-bangsawan dari Inggris, dan rakyat-rakyat Irlandia ini hanya bekerja sebagai petani di situ atau pengolah
tanah-tanah dari priayi ini. Nah, inilah mengakibatkan beberapa orang-orang Irlandia ini harus mengalami pertama kematian, kemudian kedua itu harus melakukan emigrasi lah, migrasi ke wilayah, antara lain wilayah-wilayah UK itu bisa ke Liverpool, bisa ke Glasgow. Pokoknya dia harus keluar dari wilayah Irlandia itu untuk menyelamatkan diri mereka. Dan yang lebih banyaknya itu ke wilayah Amerika atau bisa disebut di Boston atau di wilayah Timur Amerika. Nah, itulah kenapa banyak orang-orang Irlandia yang berdiaspora ke wilayah Timur Amerika atau wilayah barat di wilayah UK gitu. Lanjut ke peran Inggris di Perang Dunia 1 yang terjadi pada tahun 1913 sampai 1919. Nah, di sini UK sendiri mengambil peran sebagai salah satu sekutu ya, karena ada dua pihak yang bersengketa lah ya untuk yang berperang di Perang Dunia 1 ini. UK sendiri menjadi salah satu motor di sebutnya itu Triple Entente. Itu tuh musuhnya dari Central Power atau kekuatan sentral melawan dengan Triple Entente, tiga kekuatan juga, di mana ada Inggris, kemudian ada Prancis dan juga Rusia. Nah, melawan apa? Melawannya itu melawan Jerman, terus Austro-Hungaria dan juga melawan Turki. Nah, di sini juga ternyata kan Perang Dunia 1 itu menyatakan bahwa ya Triple Entente ini menang perang lah gitu. Selain itu, di masa-masa Perang Dunia 1 juga terjadi Easter Rebellion juga. Nah, ini itu disebutnya sebagai ancaman dalam negeri lah, ancaman dalam negeri dari UK sendiri. Kenapa? Karena orang-orang Irlandia ini ingin membebaskan diri dari cengkeraman British Empire atau UK, United Kingdom gitu. Di sini mereka mencetuskan untuk melepaskan diri dari UK. Nah, disitulah orang-orang Irlandia dengan semangat Easter Rising-nya atau Easter Rebellion-nya, mereka memisahkan diri dari Inggris di tahun 1912 kalau salah tuh. Nah, akibat dari Easter Rebellion ini terjadilah pembebasan 26 county atau 26 provinsi lah ya, 26 provinsi yang mayoritas itu beragama Katolik, itu mendirikan Irish Free State, dan 6 lainnya yang mayoritas beragama Protestan, mereka lebih memilih ke Inggris atau sekarang disebut dengan Northern Ireland. Nah, itulah kenapa Irlandia terbagi oleh dua bagian, di mana ada Republic of Ireland di wilayah selatan dan Irlandia Utara di wilayah utara. Gitu. Itu ekses dari Perang Dunia juga plus semangat pembebasan dari orang-orang Irlandia yang tidak mau bersatu dengan UK. Gitu. Lanjut ke Perang Dunia Kedua, kita sudah tahu bahwa si Inggris sendiri memang perang terhadap Nazi, di mana kota London pernah dibombardir oleh pasukan Nazi. Hitler ingin menguasai UK, karena kalau misalnya bisa menguasai UK ya otomatis bisa dapat menguasai dunia ya, karena kan terkenal juga British Empire juga memiliki luas wilayah yang sangat-sangat luas gitu ya. Tapi nggak berhasil, dan Inggris menyatakan diri sebagai pihak dari sekutu bersama dengan Amerika ya, di mana Perang Dunia Kedua ini ya dinyatakan sekutu yang menang gitu, sehingga beberapa jajahan Jerman juga harus diberikan kepada pihak pemenang lah. Nah, itu nanti kalau nggak salah tuh di wilayah Papua Nugini apa ya, Papua Nugini itu dulu dikuasai oleh Jerman, nanti koreksinya kalau saya nggak salah, dulu dikuasai oleh Jerman, kemudian kalah Jerman, kemudian itu dikasih tuh si Papua Nugini menjadi milik dari Inggris. Lanjutnya setelah Perang Dunia 1 2 selesai, lanjut ke Cold War lah ya, nggak ada perang besar lagi lah. Nah, pinter ya orang-orang Inggris ini, mereka menghimpun ex koloninya British Empire yang tadi kita sebutkan itu menjadi Commonwealth Nation atau negara-negara persemakmuran, di mana mereka saling bahu-membahu, saling bantu-membantu agar ex negara kolonialisme ini sama-sama maju lah, makanya disebut persemakmuran. Kalau tercatat di sini sekitar 56 negara itu tergabung menjadi negara-negara persemakmuran di bawah kontrol atau di bawah pengawasan dari UK. Gitu. Lanjut ke tahun 69 sampai 98. Nah, ini sebenarnya bagian dari cerita Northern Ireland dan Irlandia. Walaupun kita bicara ini bukan UK, tapi ini merupakan sejarah sendiri bagi orang-orang Irlandia dan Northern Ireland. Di mana terkenal dengan nama The Troubles Era, atau disebutnya apa ya, kekacauan, era-era kekacauan di Irlandia Utara. Nah, ini yang menyebabkan konflik-konflik sektarian. Kenapa? Karena kalau kita rewind sebelumnya juga kan, begitu ada deklarasi Irish Free State, kemudian deklarasi Northern Ireland. Nah, di sini mulai bibit-bibit kebencian antar
sektarian dan satu penganut Katolik, satu penganut Protestan ini mulai bersinggungan gitu ya. Nah, ini disebut dengan The Troubles Era, itu tahun 69 sampai 98. Ada beberapa tragedi lah di situ, ada bisa nanti kita nanti akan cerita mengenai The Bloody Sunday, kemudian ada Bloody Friday. Itu sebenarnya tragedi kemanusiaan yang seharusnya nggak terjadi seperti itu lah ya. Nah, nanti kita coba bahas di terkait kepolitikan. Itu sih. Itu terkait dengan history atau timeline yang terjadi mulai dari pembentukan atau misalnya orang-orang Celts zaman dulu sampai bagaimana timbulnya kerajaan-kerajaan di Inggris, perpecahan, kemudian peperangan, siapa yang ingin menguasai ini, sampai perang antar negara dan menguasai beberapa wilayah di dunia, sampai terakhir itu di sektarian di dalam negerinya sendiri. Itu yang bisa sampaikan sementara. Oke, selanjutnya kita coba bahas terkait geopolitik Britania dan Irlandia ya. Kita coba review sebelumnya, UK sendiri sih ya, sempat berlaku Danelaw tadi ya, Danelaw di mana dia mereka dikuasai oleh bangsa-bangsa Skandinavia, kemudian hadirnya Seven Kingdomship di mana itu mereka melakukan penguasaan di 7 wilayah tersebut juga bukan tanpa arti ya, karena di tiap wilayah itu pasti sistem feodalisme di tiap-tiap kerajaan pasti ada, dari mulai royal nobility-nya, dari mulai raja, kemudian nanti ada pembagian duke, kemudian bawahnya lagi ada sampai baron. Nah, itu kan sebenarnya peninggalan feodalis dari si kerajaan sebelum-sebelumnya. Nah, makanya kenapa kalau sekarang di orang-orang Inggris tuh pasti belakang nama gelarnya yang di bangsawan ya, itu pasti ada gelar-gelarnya banyak. Nah, itu sebenarnya menandakan bahwa dia tuh pemilik atau penguasa dari wilayah ini. Taruhlah misalnya si Prince Charles, ya Pangeran Charles, Prince of Wales, nah berarti dia merupakan pemilik dari wilayah Wales, atau Duke of Cambridge, Duke of apa. Nah, itu peninggalan zaman dulu tuh seperti itu ya, feodalisme di UK. Feodalisme di UK itu seperti itu, jadi mereka menamai atau membagikan jatah-jatah tanah-tanahnya itu ke orang-orang yang dipercayainya ya. Tentu saja itu merupakan keluarga-keluarga kerajaan gitu. Itu kemudian tadi kita sudah sebut War of Rose, itu di mana penyatuan dua house, nah House of Lancashire, House of York menjadi House of Tudor gitu ya. Di mana kalau misalnya kita penyimbolannya, saya pernah sempat bahas di mana House of York itu adalah dilambangkan oleh melati atau bunga berwarna putih atau bunga mawar berwarna putih, dan House of Lancashire itu bunga mawar berwarna merah, kemudian yang menang justru Tudor, di mana Tudor itu dilambangkan dengan mawar merah, di tengahnya ada mawar putih, itu sebagai simbol persatuan mereka mungkin ya gitu. Kemudian ada kejadian di mana King Henry VIII yang clash dengan Paus Katolik dari Vatikan, sehingga ada pemisahan gereja antara gereja Katolik dengan gereja Anglikan, lalu dilanjut dengan clash sengketa antara Great Britain dengan Republik Irlandianya, lanjut lagi dengan Pride of Scotlandianya sendiri. Nah, karena gini, Skotlandia sendiri kan mereka merasa bukan bagian dari orang-orang Inggris ya, karena mereka bisa disebut orang-orang Alba, orang-orang Skotia, yang sebenarnya culture-nya agak berbeda lah dengan orang-orang Inggris di wilayah selatan ya. Mereka pasti punya kebanggaan sendiri gitu ya. Makanya kenapa kemarin sempat rame di setelah Brexit, orang-orang Scotland ini ingin memisahkan diri dari UK gitu ya. Jadi kalau misalnya itu bodor, kalau misalnya harus keluar dari UK, berarti bendera Inggris ya cuma bendera St. George sama bendera Wales aja, berarti hanya sisa dua gitu ya. Nah, itu mungkin yang dirasakan oleh orang-orang Skotlandia yang mungkin ingin lepas dari pengaruh UK gitu. Selain itu ada Pride of Ireland, ini jelas Pride of Ireland itu sampai sekarang, dari mulai masa tadi The Troubles sampai nanti dibawa ke masa ya teror lah, teror-teror di wilayah Irlandia Utara. Mereka merasa bukan bagian dari UK, dan mereka adalah orang-orang Gaelic yang punya budaya sendiri, punya pemerintahan sendiri, tidak pernah terjajah oleh orang-orang UK. Selain itu juga ini ada hal menarik ya, semacam obrolan internasional ya, antara sebenarnya Celtic Nations itu ada loh di wilayah UK. Celtic Nations itu apa? Celtic Nations itu negara-negara atau wilayah yang dulu merupakan wilayah bekas orang-orang Celt yang pernah tinggal di situ, dan mereka mempunyai kebanggaan sendiri, baik itu terhadap tradisi, budaya, dan bahasa. Kita bisa sebut ya beberapa wilayah. Pertama, orang-orang Britani atau orang-orang Braes, itu mereka punya bahasa sendiri, bahasa Britonic. Nah,
Kemudian orang-orang Cornwall itu ada di wilayah selatan, tapi bagian baratnya itu wilayah orang-orang Cornwall, atau disebut orang-orang Cornish. Itu dia punya logat atau bahasanya sendiri, orang-orang Cornish. Terus ya orang Wales juga jelas, mereka punya tradisi dan budaya sendiri. Kemudian orang Irlandia jelas juga punya bahasa sendiri, punya apa, tradisi bahkan sangat berbeda dengan orang-orang Inggris. Dan orang-orang Isle of Man itu sebuah pulau yang berada di antara UK dan Irlandia. Itu ada satu pulau itu namanya Isle of Man, itu pernah dijadikan tempat sepeda motor ya, balapan. Kemudian dari mulai si bendera juga unik gitu ya, ada Triskelion itu tiga kaki. Nah makanya Isle of Man tuh cap kaki tiga tuh itulah Isle of Man gitu. Itu disebutnya orang-orang ya keturunan orang-orang Celts juga di situ karena punya bahasa Manin, disebutnya bahasa Manin gitu. Kemudian ya orang-orang Scotland. Kenapa orang Scotland? Ya mereka menganggap diri mereka sebagai orang-orang Gael. Gael disebut Scottish Gael. Scottish Gaelic. Nah, mereka punya kesamaan bahasa, kesamaan budaya dengan orang-orang Irlandia, dengan orang-orang yang tadi saya sebutkan, Brittany, Cornwall, kemudian orang-orang Island of Man. Nah, selain itu juga orang-orang Celt juga ini menganggap beberapa wilayah yang di luar UK ya, di luar UK Ireland itu sebagai saudara ya, saudara sebangsa. Itu kita bisa sebut orang-orang Galicia di Spanyol Utara, kemudian orang-orang Cantabria di Utara Spanyol, orang-orang Asturias juga, dan orang-orang Portugal di Utara gitu. Itu sebenarnya geopolitik di Britania dan Irlandia. Bahkan sebutannya untuk konservatif sendiri pasti tahu lah ya, kalau ada lagu Morrissey sebut Tories gitu, ada Tory. Tory itu representasi dari orang-orang konservatif di Inggris gitu.